Shalom Bapak Ibu, saat kita berpikir bahwa hidup yang berkelimpahan daripada orang lain hidupnya akan bahagia, maka kita pasti akan kecewa. Lukas 12 ayat 15 berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Orang kaya dalam perumpamaan Yesus ini apakah orang pintar atau orang bodoh Bapak Ibu? Dia pintar dan sangat cerdas dalam perbanyak kekayaannya, tapi ia melupakan satu hal yang penting dalam hidupnya. Kebahagiaan sejati bukan hanya didasarkan pada hidup berkelimpahan dan cakap dalam mengelola keuangan, tapi saat kita bisa menikmatinya dengan ucapan syukur dan mulai belajar membagikannya kepada orang lain, itu kebahagiaan sejati. Dan firman Tuhan datang kepadanya, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi, mari kita mulai belajar menjadi kaya di hadapan Allah dengan belajar bersyukur dan belajar berbagi kepada orang yang membutuhkan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati.